Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd, para jemaah, saudara-saudara sekalian mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanamkan rasa cinta yang mendalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kesempurnaan iman seseorang itu adalah mencintai baginda melebihi cinta kepada yang lain. Ini telah diterangkan di dalam surah At-Taubah ayat ke-24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, istri-istri kamu, keluarga kamu, harta benda yang kamu cari, perniagaanmu yang kamu khawatir takut rugi, dan tempat tinggalmu yang kamu sukai itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjuang di jalannya, maka tunggulah urusan dari Allah, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ini ayat luar biasa. Jadi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah harus melebihi cinta kepada semua yang kita miliki. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Allahu Akbar. Ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Ini hadis sahih. Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga kamu lebih dicintai daripada dirinya, ibu bapanya, anak-anaknya, dan manusia seluruhnya. Allahu Akbar. Maka jelas sekali di dalam surah Ali Imran, surah Ali Imran ayat ke-31 itu menerangkan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku.
Ini daripada Allah. Disuruh sampaikan kepada umatnya, jika kamu benar-benar mencintai Allah, mesti kamu ikut aku. Niscaya Allah mengasihani kamu dan mengampuni dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar. Sesungguhnya tabiat orang cinta kepada yang dicintai itu mesti mentaati perintahnya. Mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tanda cinta kepada Allah. Saya ulang kembali, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tanda cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini surah An-Nisa ayat ke-69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'i Allah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dikurniakan nikmat oleh Allah, yaitu dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solehin. Dan mereka itulah sebaik-baik teman kita. Kalau kita tak mungkin menjadi nabi, tak mungkin menjadi orang siddiqin, ini para sahabat, dan mustahil kita menjadi orang syuhada. Kita berada dalam kedudukan yang keempat, dan para solehin wassolehin, jangan kita gagal menjadi orang soleh. Mereka itulah sebaik-baik teman. Inilah saudara-saudara sekalian, setiap mukmin mestilah mentaati dan mencintai Allah dan Rasul-Nya. Mentaati dan mencintai Rasulullah berarti mentaati dan mencintai Allah Azza wa Jalla. Saudara-saudara, saudara sekalian, sungguh tinggi kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana sehingga baginda itu mentaati baginda berarti telah mentaati Allah. Firman-Nya termaktub di dalam surah Al-Hasyr ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahuh. Dan segala apa yang dibawa oleh Rasul kepada kamu, maka terimalah. Dan segala apa yang dilarang oleh Rasul kepadamu, maka tinggalkanlah. Ini daripada Allah. Setiap mukmin yang benar-benar mentaati Allah dan Rasul-Nya akan disediakan syurga, sebagaimana firman Allah yang mafhumnya, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dikurniakan nikmat oleh Allah, yaitu dari kalangan para rasul, para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solehin. Dan mereka itulah sebaik-baik teman. Dalam surah An-Nisa ayat ke-69. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya kita diperintahkan bersolawat. Solawat orang mukmin pada hakikatnya untuk kebaikan mereka sendiri, agar dikeluarkan daripada kegelapan kepada cahaya yang terang menderang. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur.
wa kana bil mu'minina rahima. Dialah yang memberikan rahmat kepada kamu dan para malaikatnya memohonkan ampun untuk kamu supaya dia mengeluarkan kamu daripada kegelapan kepada cahaya yang terang menderang. Dialah Tuhan yang maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Surah Al-Ahzab ayat ke-43. Allah. Maka saya mengajak kebaikan kepada para jemaah, mengajak bersolawat, membaca Syurfil Anam, membaca Ad-Daibai, membaca Al-Burdah, Masya Allah. Itu semuanya kebaikan. Kita tidak hanya mendengarkan orang punya bacaan saja, kita sendiri baca. Kalau kita tengok TikTok, mendengarkan suara orang begitu alurnya bagus sekali, tapi kita tak baca, cuma mendengarkan. Begitu juga kalau kita mendengarkan lagu-lagu lantunan yang begitu bagus, kita hanya mendengarkan. Saya mengajak bukan mendengarkan saja, bahkan membaca sendiri walaupun lagu kampungan, ya.